menyampaikan bagaimana cara melakukan perawatan amam. Manfaat melakukan perawatan amam, yang pertama, 1. Mengangkat sel kulit mati, 2. Melancarkan peredaran darah, yang ketiga, mencerahkan dan menghaluskan kulit, yang keempat, membuka poris. Sebelum melakukan perawatan amam, tamu dipersilakan untuk mandi untuk menghilangkan lotion ataupun sun cream yang ada dalam tubuhnya. Setelah itu, tamu akan dipersilakan duduk dalam steam bath yang sudah disediakan dengan suhu 50-55 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah selesai, tamu akan disilakan masuk ke dalam perawatan ruangan hamam. Tamu dipersilakan duduk dalam ruangan hamam, kemudian kita akan melakukan pembersihan di wajah dengan menggunakan GC seperti ini, khusus untuk di wajah. Jadi lakukan di seluruh wajah. Setelah selesai, tamunya dipersilakan untuk tenggorok. Setelah tamunya tentang, kita akan melakukan penggosokan atau pengangkatan sel kulit mati dengan menggunakan GC yang diikatkan pada pergelangan tangan. Nanti dilakukan di seluruh tubuh bagian belakang, mulai dari punggung sampai ke kaki. Setelah selesai, nanti kita akan melakukan zone atau pemusahan atau foaming. Kita akan membuat busa, di mana dalam pembuatan busa diperlukan bahan seperti bubble gum, kemudian ditambah air, kemudian di sini ada pupuk. Ini untuk membuat busanya berbentuk sarung bantal, dia memanjang di mana bagian atas terbuka dan bagian bawah tertutup. Sekarang kita akan membuat busanya seperti ini, kemudian dikebas-kebas dan dipegang ujungnya, kemudian kita melakukan pembusaan. Dilakukan di seluruh tubuh di bagian belakang yang tadi kita selesai, kita akan bilas dengan menggunakan air. Setelah tamunya selesai kita bilas dengan air, kita suruh tamunya untuk telentang atau face up, kemudian lakukan hal yang sama di bagian depan, mulai dari kaki, kemudian perut, tangan, dan dada. Setelah selesai semuanya, tamu dipersilakan untuk mandi dan keramas, dan terapis menunggu di luar. Setelah selesai semuanya, kita kasih body lotion.